Oke, Bray, balik lagi sama gue Bernard dari Benteng Daging. Sekarang kita lagi ada di kota Solo. Nah, di kota Solo. Oke, Bray, balik lagi sama gue Bernard dari Benteng Daging. Sekarang kita lagi ada di kota Solo. Nah, di kota Solo. Jadi kita browsing-browsing dan dapat informasi ada makanan gerobakan sederhana yang enak, yang kalian patut coba dan mengandung babi. Ingat, mengandung babi. Namanya apa? Namanya ini. Bakmi Jowo. Pak Unyil. Oke, nanti alamatnya akan gua kasih di deskripsi. Tapi sekarang kita pesan dulu daripada banyak bacot, kita pesan dulu. Oke, mana ini? Baik. Enggak ada, kita masak sendiri. Tapi oke, Pak. Oke. Ini dengan Pak Unyil ya. Oke, namanya emang Pak Unyil apa gimana, Pak? Kalau KTP Wahono. Wahono. Oh, oke, okay. Yowes, saya mau pesen Pak Wahono. Ada apa yang mengandung babi yang enak? Semua enak. Semua enak. Oke. Okay. Berarti nasi goreng lah. Nasi goreng maut ya. Oke, okay, nasi goreng maut. Pakai babi satu. Ya. Jadi isinya nasi goreng maut tuh apa aja, Pak? Bakmi, bihun, sayur. Bakmi, bihun, sayur, bakso. Nasi. Oh, nasi. Oh, oke. Diomelin. Yowes. Oke, okay, tolong buatin, Pak. Satu, Pak. Ya. Ini apa, Pak? Oh, oke. Okay. Siap. Samjan. Ya, ini samjan. Oke, okay, siap. Ya, udah. Oke. Okay. Baik, kita nungguin dulu dibuat sama Pak Wahono, Pak Unyil. Jadi kita videoin proses masaknya, oke? Okay? Ciao.
Oke, okay, Bray, di depan gua dan di tangan gua udah ada nasi goreng maut babi. Nih, mak. Kalian mame, bisa lihat 50. Ada terus campuran babi kecape. Wah, gua air liur gua netes. Bulo-bulo telur. Nih ada campuran bihun, mie, ada sayuran itu, dan yang paling penting ada babinya, daging babi. Ini ada acar, acarnya juga. Dan tempatnya nih enak buat keluar malam kalian lagi cari makan. Kalau lagi di Solo, oke. Okay, kalau lagi di Jakarta ya udah ada babi, nggak bisa. Kalau di Solo, kalian lapar kesini. Ya, nasi goreng paunyil. Nanti pasar. Kita coba. Kurangan di pasar. Wangi berai. Tuh dia kayak pohon beringin, banyak akarnya, doi. Oke. Nah. Ya. Rasanya kayak gorengnya enak. Dan ada smoky-smokinya karena smoky. Iya, smoky, Pak. Ada aroma asap karena dimasaknya pakai areng. Tuh. Oh. Dan acarnya juga fresh, enak. Terus ini kalau daging babinya bagian apa, Pak? Itu ya. Samsam. Oke, samcan. Samsan. Kalau di sini sebutnya samsan ya. Samsan. Oke. Samcam. Bagian perut. Pork belly. Ini dia kenyal-kenyal, enak. Dan sebelum daging babinya dimasukin itu, dia udah dimasak dulu ya, Pak ya? Masak apa, Pak? Ya, dimasak, dibumbuni komplit. Oh, dibumbui, bumbuni. Oh, dibumbui. Mesti bumbuni, oke? Dibumbuni. Jadi ini sedep. Oke. Ya, teksturnya nasinya bihun sama mie, teksturnya campur aduk kayak nyok sama aja, rasa bumbu atau rasa si sambelnya tuh, oh ya, kayak lebih khas gitu. Cabenya digoreng ya, Pak ya? Digoreng. Digoreng, disambel, diceplok. Goreng? Ditumbuk itu. Oke, ditumbuk. Ditumbuk, digoreng. Oke. Okay. Nah, ini buka dari tahun berapa, Pak? Kalau di sini. Kalau jualan. Jualan. Jualannya 95. 95. Iya. Oke. Okay. Terus mulai mangkal di sini 2011. 2011. Ya. Oke, okay. Di Google Map ada ya? Iya. Oke, okay. Ini jalan Urip Sumoharjo. Urip Sumoharjo, ya. Jadi nomor 95. Nomor 95. Dan di Google Maps itu ada. Ada. Jadi Pak Mi Jowo Pak Unyil. Di Google Maps apa namanya? Bakmi Jowo Pak Unyil. Oke, Bakmi Jowo Pak Unyil non halal, mengandung babi. Dan kita review hanya makanan khusus mengandung babi. Dan ini enak. Dan tempatnya pewe. Pinggir jalan, enak, adem. Gurih, pedes, campur jadi satu.
langsung kalian bisa request tingkat keputusannya. Dan di sini juga ada nasi goreng ayam ya Pak ya. Goreng ayam. Buka dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 7 sampai jam 2. Jam 7 sampai jam 2. Oke. Okay. Baik, Pak. Jam 7 malam sampai jam 2 subuh. Kok di sini enggak ya. Di sana? Kalian bisa lihat. Tuh. Masaknya tradisional, masih pakai tungku areng dan itu yang bikin wangi. Ini makanan berdosa malam-malam, tapi untuk kalian nggak apa-apa. Pejuang konten, makannya berapapun kita jabanin. Tanjian samjannya banyakan minyak ya. Jadi kalau kalian ini bisa minta juga. Nah. Acarnya cepet fresh. Tapi yang terutama rasa nasi gorengnya itu, padahal bumbunya simple. Simple ya Pak ya bumbunya ya. Sambal, garam, kecap, tapi hasilnya jadi mahakarya kayak begini. Kalian kalau ke Solo, murah, oh ya ngomong-ngomong murah, belum tanya harganya. Kita tanya dulu harganya. Pak, harganya berapa, Pak? 25. 25. Kalau yang ayam? Sama. Sama. Kalau campur? Sama. Sama. Wes sama. Ayo. Sama. Jadi 25.000. Porsinya full segini. Dan dagingnya banyak. Jadi kalau kalian ke Solo atau mau hunting kulineran, bisa ke Solo ke sini. Jalanan dari Jakarta ke Solo udah enak. Oke, kita kurang lebih 6-7 jam di sini. Terus di sini anginnya juga sepoi-sepoi, enak, suasananya enak ya, Pak ya. Dan minumannya ada di anak sebelah sana, anak bapak dagang minuman di sana, jadi lengkap, mau apa juga ada buat kalian lihat minuman kita ya. Ewes oke, Bray, gua mau makan, abisin dulu kayak begini. Cukup sekian review kita, jangan lupa subscribe dan like videonya dan share video ini kalau kalian mau ke Solo. Oke. Jadi jumpa lagi di Kang Babi, Kang Babi episode selanjutnya. Ciao. Oke, Bray. Jadi kita udah kenyang. Ini jam 11:30, kita makan nasi goreng, tapi itu nikmatnya. Makanan enak tuh ada banyak di malam hari. Ya, salah satunya ini. Oke. Pak, jadi berapa, Pak? Ya. Ini 3. 75. Terus kerupuknya 3. Berapa? Kerupuk 78. Oke, terus kerupuk berarti 100.000. Sama minumannya. Minumannya 2 es teh tawar. Tawar 5.000. Oke, terus teh tawar anget 1. 5.000. Terus kopi 10. Wes, jadi 88. Oke. 88. Sekarang udah kenyang, enak. Kenyang bego. Kalau orang Jakarta kenyang bego. 12. Oke, ya. Terima kasih. Yo, mari, Pak. Oke. Nah,
kalian bisa dengar sendiri untuk es teh tawar 2.500 ya. Yeah. Terus teh tawar hangat 1.000 ya. Yeah. Ini semua porsinya satu porsi 25.000. Ya udah. Jadi kalian pantengin terus channel ini. Kita besok akan ke Yogyakarta. Oke. Okay? Ciao. Oke, Bray, balik lagi sama gue Bernard dari Benteng Daging. Kita abis kerja dan ngopi di Solo Kopi, latar Solo Kopi. Cuman kalau di Google Maps Solo Kopi, tempatnya nanti gue share. Ini enak, santai. Tapi berhubung kita reviewer untuk makanan mengandung babi, kita nggak review, kita kasih spill aja ya. Terus kita lagi di Solo, tapi mau lanjut ke Yogyakarta. Kita mau ngeliput toko daging babi yang ada di Yogyakarta. Oke, jadi jangan kemana-mana, ikutin terus petualangan kita di Kang Babi Ngebabi. Ciao.